Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta kereta api. Hari ini hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023. Saya sedang berada di stasiun LRT Duku Atas, Jakarta, teman-teman. Dan hari ini pun saya akan mengikuti uji coba LRT Jabodetabek yang kemarin saya baru dapat undangannya secara resmi dari LRT Jabodetabek. Ya, uji coba terbatas LRT Jabodetabek ini memang dikhususkan untuk teman-teman yang sudah mendapatkan undangan dari LRT Jabodetabek. Uji coba terbatas yang dilakukan oleh LRT Jabodetabek ini mengingat akhir Agustus ini, menurut informasinya LRT Jabodetabek ini akan segera diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan menurut informasi dari pihak LRT Jabodetabek ini bahwa nanti setelah diresmikan itu ada harga promo selama 1 bulan yang harganya itu untuk tiket LRT Jabodetabek ini adalah Rp5.000 flat untuk jauh dekat ya. Sedangkan untuk tarif uji coba hari ini itu tarifnya itu gratis ya. Dan nantinya untuk para penumpang LRT Jabodetabek atau teman-teman yang ingin merasakan LRT Jabodetabek ini, teman-teman bisa menggunakan kartu e-money atau kartu tap cash atau KMT atau kartu multi trip yang biasa teman-teman gunakan untuk menggunakan atau menaiki KRL komuter lain. Sedangkan untuk kartu KMT-nya atau kartu multi trip atau kartu tap-nya atau e-money-nya itu teman-teman bisa dapatkan di loket-loket KRL atau komuter lain atau juga di outlet-outletnya seperti Alfa, Indomaret yang menyediakannya ya. Juga nantinya teman-teman bisa dapatkan di loket pembelian tiket di stasiun LRT Jabodetabek ini. Dan di stasiun LRT Jabodetabek ini juga disediakan satu unit vending mesin untuk mengisi ulang KMT atau kartu e-money yang teman-teman gunakan. Nah teman-teman, untuk jadwal uji coba hari ini saya mendapatkan jadwal yang pagi ya, yang jam 8 lebih 55 menit untuk tujuan stasiun Duku Atas sampai dengan stasiun Jatimulia Bekasi. Dan untuk uji coba LRT Jabodetabek terbatas ini dilakukan sampai beberapa hari ke depan ya, sampai di hari peresmiannya nanti oleh Presiden Joko Widodo. Dan menurut informasinya bahwa LRT Jabodetabek ini akan diresmikan besok ya, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Presiden RI Joko Widodo. Dan juga akan sekaligus diresmikan secara umum untuk masyarakat. Dan LRT Jabodetabek ini juga akan melayani masyarakat di 18 stasiun untuk lintas perjalanan Cibubur dan Bekasi. Sedangkan untuk menaiki LRT Jabodetabek ini ya, ada beberapa hal dari calon penumpang yang perlu diketahui ya. Di antaranya adalah menyiapkan kartu uang elektronik atau e-money atau dompet digital terlebih dahulu, karena sistem pembayaran tiket LRT Jabodetabek ini adalah secara cashless atau non-tunai. Sedangkan untuk rute LRT Jabodetabek ini baru ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah LRT Jabodetabek lintas Cibubur. Nah, lintas Cibubur ini akan melewati beberapa stasiun, di antaranya adalah stasiun LRT Duku Atas, stasiun LRT Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, Taman Mini Indonesia Indah, Kampung Rambutan, Ciracas, sampai dengan stasiun LRT Harjamukti. Untuk panjang rutenya yang Blue Line ini atau Duku Atas Harjamukti ini sekitar 33 km dan dapat ditempuh dalam waktu 33 menit. Sedangkan untuk jalur yang Green Line atau Duku Atas Jatimulia itu panjang rutenya sekitar 27,3 km dan dapat ditempuh dalam waktu 35 menit. Dan stasiun-stasiunnya itu diantaranya adalah stasiun Duku Atas, stasiun LRT Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, stasiun LRT Halim, Jatibening Baru, stasiun LRT Cikunir 1, Cikunir 2, serta LRT Bekasi Barat dan berakhir di stasiun LRT Jatimulia.
Nah teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam kereta LRT Jabodebek ini. Ini suasananya itu nyaman sekali, AC-nya pun dingin dan konfigurasi kursinya pun sangat bagus ya, dengan warna biru cerah seperti ini. Dan ada yang istimewa dari kereta LRT Jabodebek ini teman-teman. Ya, kereta LRT Jabodebek ini dijalankan tanpa masinis. Ya, kereta LRT Jabodebek ini dikendalikan secara otomatis dari OCC atau Operation Control Center yang ada di Bekasi Jatimulia. Dan Indonesia adalah pertama kali ya menggunakan sistem kereta api seperti ini. Dan biasanya sistem seperti ini itu biasa dipakai di kereta-kereta di Eropa ya, atau yang biasa disebutnya itu adalah GOA 3 atau Grade of Automation 3. Dan itu adalah standar kereta tanpa awak yang biasa dipakai oleh negara-negara Eropa. Dan sebelum uji coba terbatas ini, LRT Jabodebek juga sudah melewati serangkaian uji coba yang diantaranya adalah komunikasi onboard control unit atau OBCU, persinyalan dengan train control management system atau TCMS, hingga uji grade of automation GOA 3 yang baru saja tadi saya sebutkan ya teman-teman. Sedangkan rangkaian kereta LRT Jabodebek ini adalah buatan dari PT Inka atau perusahaan plat merah yang memiliki pabriknya itu di Madiun, memiliki beban gandar hingga 12 ton dengan material aluminium alloy. Kereta ini dianggap menjadi bukti kemampuan insinyur Indonesia dalam merancang kereta tanpa masinis untuk yang pertama kalinya. Dan kereta LRT ini memiliki kecepatan maksimal saat beroperasi mencapai 90 km per jam yang dapat ditumpangi dengan kapasitas maksimal mencapai 1.480 orang. Sedangkan untuk jumlah rangkaiannya dalam setiap transit dari LRT Jabodebek ini berupa atau berjumlah 6 kereta dengan 4 kereta berpenggerak motor. Kereta LRT Jabodebek ini bergerak dengan menggunakan listrik yang bertegangan 750 volt DC dengan daya motor traksinya itu sampai 100 kW per motor. Sedangkan untuk konfigurasi kursinya ini saling berhadapan dengan jumlah bangkunya sekitar 174, yang normalnya ini bisa dimuati hingga 740 orang per rangkaian. Sisanya itu 56 orang berdiri jika tidak kebagian tempat duduk. Dan di setiap rangkaian juga dilengkapi dengan alat-alat P3K seperti ini, juga alat untuk pemadam kebakaran, serta nomor 121 untuk nomor gangguan darurat. Juga di setiap rangkaiannya terdapat informasi-informasi tentang aturan barang dan bagasi serta cara-cara dalam menaiki kereta LRT Jabodebek ini. Dan juga ada peta ya, peta jaringan untuk perkeretaapian Jabodebek, dan juga beberapa aturan-aturan yang dilarang di dalam LRT Jabodebek. Di antaranya adalah dilarang membawa senjata tajam, juga dilarang membawa alat-alat yang berbahaya, juga dilarang untuk makan dan minum di dalam kereta LRT Jabodebek ini teman-teman. Dan juga di setiap rangkaian ini dilengkapi dengan attendant door switch ya, jadi ini digunakan untuk keadaan darurat untuk membuka pintu. Dan juga terdapat peta jalur dari perjalanan LRT Jabodebek, yaitu ada Bekasi Line dan Cibubur Line. Dalam operasionalnya LRT Jabodebek ini itu hanya ada 2 orang petugas ya. Yang pertama adalah seorang train attendant dan satu orang petugas keamanan atau security. Untuk tugas train attendant adalah untuk memastikan segala sesuatu terkait LRT Jabodebek ini berjalan normal, memberikan informasi kepada pelanggan serta memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dan juga train attendant ini akan memfungsikan LRT Jabodebek ini bila dalam keadaan darurat teman-teman. Karena secara normalnya LRT Jabodebek ini tidak menggunakan masinis lagi, melainkan dilakukan secara otomatis dari Operation Control Center atau OCC secara terpusat, dan train attendant hanya bertugas berkeliling di dalam rangkaian kereta. Dan ini adalah kali pertama saya menaiki kereta yang tanpa masinis seperti ini teman-teman. Dan ini sensasinya itu sangat-sangat luar biasa ya.
Mungkin teman-teman yang undangan yang lainnya juga ini adalah hal yang pertama kali ya. Mantap sekali ini teman-teman. Ya, kita wajib untuk berbangga ya kepada bangsa Indonesia bahwa kita mampu dan bisa untuk membuat kereta api LRT ini tanpa masinis, dan ini adalah pertama kalinya kita Indonesia menggunakan produk kereta api LRT ini dari bangsa kita sendiri, sehingga kedepannya nanti kita bisa sejajar ya dengan bangsa-bangsa atau negara-negara di Asia atau di Eropa yang sudah memiliki teknologi kereta tanpa awak seperti ini teman-teman. Dan dengan dioperasikannya LRT Jabodetabek ini, kita berharap bahwa LRT Jabodetabek ini mampu untuk mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di kota Jakarta ini. Dan nantinya LRT Jabodetabek ini juga akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti komuter lain, KA Bandara, dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung yang segera akan dioperasikan. Nah itu dia teman-teman, kita bisa saksikan yang sebelah kiri kita itu adalah jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan ini jalur ini beriringan ya dengan jalur kereta LRT Jabodetabek ini. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate.
Cawang. We are approaching Cawang. Stasiun berikutnya, Duku Atas. Next station, Duku Atas. Nah teman-teman, setelah kurang lebih 1 jam setengah
kita melakukan uji coba dari stasiun Duku Atas ke Jatimulya, kemudian balik kembali dari Jatimulya ke stasiun Duku Atas. Akhirnya kita sampai kembali ke tujuan akhir itu stasiun Duku Atas. Dan semua para peserta uji coba ini ya merasa senang dan merasa takjub ya dengan keberadaan dari LRT Jabodetabek ini. Ya, LRT Jabodetabek ini merupakan kebanggaan bangsa kita, bangsa Indonesia, karena LRT Jabodetabek ini adalah produk dari PT Inka yang merupakan PT atau perusahaan pembuat kereta api yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan semoga saja kedepannya nanti akan ada banyak lagi jalur-jalur atau stasiun-stasiun baru LRT Jabodetabek ini yang akan dibangun, sehingga nantinya Kota Jakarta akan terhubung dengan moda transportasi LRT Jabodetabek ini, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan keluar stasiun LRT Jabodetabek ini. Kita akan ke bawah ke lobi stasiun sambil kita lihat-lihat ada fasilitas apa aja sih yang berada di stasiun LRT Jabodetabek Duku Atas ini, teman-teman. Ya, kita bisa saksikan ya teman-teman, ini adalah suasana dari stasiun LRT Jabodetabek. Ini suasananya atau pemandangannya ini bagus sekali ya, keren dan cukup membanggakan ya, kita sebagai bangsa Indonesia ya punya stasiun LRT secanggih atau seindah atau sekeren ini. Ya, ini kita langsung menuju ke lantai bawah ya untuk keluar dari stasiun LRT. Dan ini ya seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa stasiun LRT ini nantinya akan terintegrasi dengan stasiun kereta MRT, komuter lain, dan kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, ini adalah fasilitas yang ada di stasiun LRT Jabodetabek. Ya, ini ada ruang untuk menyusui, kemudian tadi ada toilet untuk wanita, dan juga di sini juga dilengkapi dengan musola. Kita lihat keadaan musolanya di dalam. Ya, cukup bagus ya, cukup bersih. Ya, cukup nyaman juga untuk beribadah. Jadi nantinya buat para penumpang LRT Jabodetabek ini bisa beribadah dengan aman, nyaman, dan bersih ya. Nah, ini adalah pintu keluar atau tapping gate atau tapping in. Nah, nanti buat teman-teman yang akan masuk bisa melalui pintu ini dan juga keluar dari stasiun Duku Atas melalui tapping gate yang sudah disediakan. Dan selain itu di sini juga ada fasilitas yang sepertinya tidak kalah menarik ya, yaitu charger corner atau untuk mengecas HP. Tapi tentunya hanya untuk handphone ya, tapi tidak untuk laptop ya. Dan di sini juga ada toilet untuk pria dan juga disediakan untuk ruang kesehatan. Dan juga tadi saya lihat ada kursi roda untuk disable ya. Dan suasana stasiunnya ini cukup nyaman, bersih, dan ya terlihat sangat estetik ya untuk desain dari stasiunnya ini. Nah, nanti kita akan keluar melalui tapping gate ini. Nah, kita siapkan dulu kartu e-money yang belum tadi saya bawa. Nah, ini dia. Setelah kita melakukan uji coba, kita akan dikasih souvenir seperti ini. LRT ya, wah ini keren banget nih souvenirnya ya, buat koleksi ya. Oke, kita langsung tapping aja dari kartu e-money ya, Tapcash atau KMT yang kita punya. Oke, mantap ya. Ya, ini adalah suasana stasiun LRT ya. Ini masih sepi ya karena ini masih dalam uji coba. Ya, di stasiun LRT Jabodetabek ini juga disediakan fasilitas lift prioritas ya, biasanya digunakan untuk difabel atau buat teman-teman yang capek atau malas untuk menuruni anak tangga. Dan anak tangganya itu memang cukup tinggi ya, kalau dari bawah itu tadi saya berangkatnya itu pakai atau masuk awalnya dari bawah itu menggunakan tangga biasa, dan itu cukup capek juga sih.
Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Ya, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Genius Trend ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Kritik dan saran teman-teman saya tunggu di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rel.